Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam ya. Sahabat-sahabat sekalian, viewers di Ki Adan Line Channel ya. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Diki Adan Aryan ya. Channelnya para mekanik handal di seluruh Nusantara dan seluruh dunia, sahabat-sahabat sekalian. Iya, sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya para viewers Diki Adan Aryan? Saya yakin kalian sehat dan bahagia selalu ya. Iya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari seri PPM atau TA2 777D atau E ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita sudah sampai di pembahasan testing dan adjusting ya untuk steering system ya, sahabat-sahabat sekalian. Untuk minggu lalu itu sudah saya share video terkait dengan test performa engine, hidrolik dan transmisi, sahabat-sahabat sekalian. Harapannya bagi yang pertama kali menonton, tonton juga yang 3 seri sebelumnya ya, biar nyambung pembahasannya ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan sahabat-sahabat sekalian, jadi saya dulu pernah membuat konten ya terkait PPM ya atau test performa, tapi di unit HD785/7 Komatsu ya. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali ya gabung di channel ini, saya harap bisa menonton video saya yang terkait PPM HD785/7 Komatsu ya, sahabat-sahabat sekalian, karena yang pastinya itu sangat menarik sekali untuk ditonton untuk seluruh viewers di Ki Adan Aryan Channel. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa saya juga selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, terutama bagi yang muslim ya, agar selalu mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza yang saat ini masih ya mendapatkan serangan-serangan ya, sudah banyak ribuan ya korban berjatuhan ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita doakan agar mereka diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga segera diberikan kedamaian dan kemenangan ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya, terkait dengan testing dan adjusting steering system 777D. Oke, langsung saja cekidot. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi pertama-tama kita harus mengukur dulu ya pressure daripada steering ya, sistem utama daripada steering system milik 777D atau 777E Caterpillar ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, caranya adalah kita mengukurnya ya itu di pressure tab yang saya tunjukkan di layar ya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan connect pressure gate ya atau tetra gate ya ke pressure tab yang sudah disediakan ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini biasanya itu ada di sebelah kanan engine ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau yang D itu di bagian atas ya, dekatnya suspensi ya. Kalau di 777 itu di bagian atas, di bawahnya sasis utama ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, caranya adalah dengan melakukan steering ya ke kanan dalam kondisi high idle ya, sahabat-sahabat sekalian, atau ke kiri juga bisa ya, dua-duanya harapannya bisa diambil ya, pressure daripada steering ya. Jadi nilai spesifikasi yang diizinkan adalah di angka 3400 plus minus 50 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang menarik di sini adalah ketika kita menemukan tidak sesuai pada speknya ya, dari pengukuran steering system milik 777D atau 777E ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara penyetelannya adalah kita harus melakukan penyetelan pada dua tempat, sahabat-sahabat sekalian. Duduk sini. Ini deh. Diam ya, jangan ribut ya. Mm.
Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita ditemani oleh dua murid saya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita lanjutkan saja ya. Jadi cara penyetelannya adalah dengan cara ya. Pertama-tama kita setel dulu untuk yang rally palep untuk primary steering backup ya, rally palep ya, sahabat-sahabat sekalian. Itu yang pertama kita setel dulu. Caranya adalah ya. Jadi yang pertama adalah pada saat kondisi engine mati ya, putar jarum jam, sekitar 2 putaran setelan ya, high pressure cut off valve yang ada di kompensator steering valve. Kemudian pasang tetragate pada pressure tap steering system yang tadi kita pasang di sini. Nah, kemudian running engine dengan low idle ya, dan putaran steering full ke kanan atau ke kiri, bebas ya, mau ke kiri boleh, ke kanan boleh. Nah, kita ambil contoh itu ke kanan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi nilai yang ditujukan pada tetragate atau pressure gate ya, adalah harga dari primary steering backup rally valve, sahabat-sahabat sekalian ya. Catat berapa hasilnya ya, karena yang di high pressure cut off itu udah kita kurangi, udah kita kendori ya. Jadi dia tidak berfungsi lagi. Maka yang terbaca di sini adalah nilai pressure dari primary steering backup rally valve ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jika rekan-rekan ya menemukan tidak sesuai spesifikasi ya dari primary setting backup rally valve ini ya, nilainya yaitu spesifikasinya adalah di angka 3771 plus minus 58 ya, maka kita harus menyetelnya, sahabat-sahabat sekalian ya, menyetel sampai dia di angka 3771 ya, plus minus 58 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita setel di rally valve-nya itu ya, sahabat-sahabat sekalian, yang ada di layar ya. Iya, jadi untuk setelannya adalah memutar seperempat putaran ya, ke kanan ya, atau mengencangkan, itu akan bertambah nilai 172 PSI. Untuk menurunkan maka putar sebaliknya ya, dikendorkan, itu akan berkurang 172 PSI ya, kurang lebih ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah kita dapatkan, kita setel, kita dapatkan dengan nilai 3771 PSI. Setelah itu baru kita melakukan penyetelan pada high pressure cut off ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, nilai dari high pressure cut off-nya adalah di angka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 3100 plus minus 50 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Dilakukan penyetelan yang mana mengencangkan satu putaran ya, pada setelan ini akan menambah 190 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita mau mengurangi ya, sampai dia mencapai 3100 itu dikendorkan ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau mau menambah setting pressure-nya itu, yaitu di caranya adalah dikencangkan ya, sampai kita mendapatkan nilai yaitu 3100 plus minus 50 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara untuk melakukan penyetelan pada steering system ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita lakukan penyetelan pada secondary steering system ya. Jadi caranya adalah sama ya, sama, pressure tap-nya pun sama, tapi yang disetel beda, sahabat-sahabat sekalian ya. Yang disetel adalah di secondary steering backup rally valve ya. Nah, itu yang ada di layar itu saya tunjukkan, sahabat-sahabat sekalian, sebelahnya persis ya, punya primary steering backup rally valve ya. Jadi jangan salah ya, sahabat-sahabat sekalian, yang saya tunjukkan di layar itu ya, pressure tap-nya sama, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bedanya adalah kalau steering secondary ya, pengetesannya adalah tidak di running ya, tapi di on saja, kemudian dipencet untuk switch secondary steeringnya, sahabat-sahabat sekalian, dipencet terus diputar ke kanan sampai mentok. Nah, itulah dia nilainya ya, harus terbaca di angka 3002 plus minus 58 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita mau menambah atau mengurangi jika tidak sesuai ya, kita temukan. Kalau mau menambah ya, maka seperempat putaran mengencangkan itu akan menambah 172 PSI ya, sahabat-sahabat sekalian. Sebaliknya kalau mengurangi adalah di angka
172 PSI ya, sebanyak seperempat putaran ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, harus tercapai di angka 3002 PSI. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir adalah cara penyetelan two out steering align ya. Jadi kalau ini tidak di setel ya sahabat-sahabat sekalian, two out ini, maka akan terjadi aus yang berlebihan ya, secara cepat ausnya di tire kita atau ban kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi spesifikasinya adalah seperti yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ukur dulu ya dari dimensi B dan F ya sahabat-sahabat sekalian. Bapak, yaitu kita harus mengukur di pas di tengah-tengah ban ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi rumusnya adalah B sama dengan ya F kurang 64.26 mm ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sebenarnya sejatinya yang nilai B itu ya itu lebih kecil ya sahabat-sahabat sekalian ya. Karena nilainya adalah F dikurang 64.26 mm ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini harus align, harus lurus, karena kalau tidak maka akan cepat aus si ban kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Cara penyetelannya adalah dia di tirutnya ya sahabat-sahabat sekalian, yang harus disetel ya, harus mencapai seperti yang sudah dirumuskan tadi ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan testing and adjusting ya TA2 dan PPM steering system pada 777D dan E ya sahabat-sahabat sekalian. Sama saja ya, pada D maupun E itu seperti itulah cara pengukurannya dan penyetelannya sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya mereminder kepada rekan-rekan viewers di GA Denarayan yang baru pertama kali menonton channel ini ya, jangan segan-segan ya untuk pencet tombol subscribe dan loncengnya ya. Dan jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan ketika teman-teman ingin diskusi dan ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu diskusinya dari viewers di GA Denarayan channel. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.